Hai Sobat Kak Deng, apa kabar? Kiranya kalian sehat-sehat ya. Amin. Ini aku memasak minuman penghangat badan. Ini sangat cocok diminum di saat musim dingin atau musim hujan. Di samping itu, minuman ini juga bisa menambah stamina dan imun di tubuh. Bahan-bahannya terdiri dari 4 liter air, 2 buah kunyit, 1 buah temulawak, 2 batang kayu manis, 3 batang serai, 2 buah jahe, 2 buah gula aren. Jika kurang manis, boleh ditambah sesuai selera saja. Jangan lupa beri setengah sendok teh garam. Apabila sudah mendidih, matikan apinya. Sebelum diminum, jangan lupa disaring ya. Boleh ditambah 2 sendok makan madu. Selamat mencoba!